Park Bo Gum masuk wajib militer hari ini. Dilansir dari kpopchart.net, aktor Park Bo Gum akan memulai tugas wajib militernya pada hari ini. Park Bo Gum diketahui mendaftar ke Angkatan Laut pada bulan Juni lalu dan saat itu ia dikabarkan telah diterima. Sesuai dengan yang telah dijadwalkan, pada hari Senin 31 Agustus 2020, Park Bo Gum akan memulai pelatihan dasar wajib militernya. Setelah menjalani pelatihan dasar wajib militer selama 6 pekan, Park Bo Gum baru akan memulai tugasnya sebagai tentara Angkatan Laut. Agensi Park Bo Gum menyampaikan, "Kami menjaga kerahasiaan lokasi dan waktunya, sehingga ia akan masuk wajib militer dengan tenang tanpa menggelar acara apapun. Saat ini kita sedang dalam situasi di mana kita harus menjaga jarak dan saling menjaga keselamatan satu sama lain. Jadi kami mohon kepada kalian untuk tidak mengunjungi lokasinya," tegas agensi. Meski sudah masuk wajib militer, drama terbaru Park Bo Gum yang berjudul Record of Yacht baru akan ditayangkan pada 7 September 2020 mendatang di TVN dan Netflix. Park Bo Gum diperkirakan akan menyelesaikan tugas wajib militernya pada April 2022 mendatang.